Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku Vanessa dan di channel ini Wisdom and Family. Kali ini aku bersama Kak Heidi kembali. Woo shit. Yay. Ya, jadi kali ini kita bakalan main Toh alias Tower of Fun. Maksudnya Tower of Hell ya. Aku tuh sering ketukar-tukar antara Tower of Fun and Tower of Hell. Aduh, kakak malah joget-joget lagi, kak. Aduh, ini kita genting-gentingnya, kak. Yaudah, yuk. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, guys. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channelnya kakak Heidi juga ya, guys. Agar kalian bisa menonton, video-video kakaknya kakak Heidi juga, karena kita di situ bisa collab juga ya kak ya. Mama iya. Gerak-gerakin ikan-ikan. Aku belum pernah bikin konten Tower of Hell. Iya makanya. Ceritanya Aden ketemu. Maaf ya guys kalau misalnya rada berisik ya guys. Emang situasi kamarnya emang berisik guys. Situasi kamar siapa? Ya kamar aku lah, masa kamar kakak? Oh. Aduh, baru sebentar. Ini jadi bisa diganti. Oke, aku udah di kuning muda. Kuning muda, aku masih di kuning tua. Kuning susu aku mah. Oh, jalan aja, Bambang. Apalagi ini Bambang. Gampang sih stage pertamanya. Nah ini tapi stage tahu lama-lama susah atau enggak. Ya aku jatuh. Aku juga jatuh. Ya Allah kak, sama kita nasib kita kak. Oh ya guys, aku mau kasih peringatan untuk kalian ya, karena ini adalah konten bermain Tower of Hell, jadinya ini tuh pastinya kalian akan mendengar teriakan-teriakan kita ya. Jadi iya. Kalian ya harap kecilkan volume, apalagi kalian yang pakai headset, mendingan gak usah pakai headset karena bakalan jadi budak kalian mah. Aduh jatuh pula. Bakalan jadi budak, bisa paling parah tuh jadi tuli ya. Makanya kecilin. Apalagi kalau kalian mainnya apa nonton mainnya lagi kan nontonnya di TV, wah fix kalian dimarahin sama tetangga. Ini bukan. Jadi kalian harus kecilkan volume. Iya, harus kecilkan volume karena kalau tidak kuping Anda akan pecah seperti kalau misalnya kita mengerjakan ulangan matematika ya, otak Anda akan pecah, tapi ini bedanya kuping Anda yang akan pecah. Iya. Kuping Anda akan hancur seperti kaca. Dan hancur lebur bagaikan apa aja gitu. Kok kerja lembur bagai kuda sih? Penasaran ini bisa jadi. Nah. Kok aku gitu amat sih? Serap. Gitu sih aku ngomongnya. Nah, yaps, ini kalian ya guys, kalian dukung kita dengan cara like, komen atau enggak subscribe ya guys. Kalau misalnya kalian mau bantu, ya jangan lupa share juga buat kalian yang pengen bantu kita agar kita bisa mencapai impian kita ya. Untuk bisa iya, 1 juta ataupun kita tuh kepengen untuk jam sampai atas ini ya guys. Soalnya kita gak pernah melihat keindahan iya nih. Tapi waktunya sepertinya tidak memungkinkan kak. Aku jatuh udahlah kak. Seorang beli waktu dong. Iya beliin waktu, napa jadinya 3 menit gitu. Iya tuh berapa menit kek. Atau enggak paling baik itu pakai invincibility tuh beli.
invincibility cuma mahal banget. Iya, memang menghabiskan poin saja. Baru sebentar udah jatuh aja. Iya, ini baru 5 menit loh, Kak. Iya. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Apa salah dan dosaku sih? Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Kamu ini berdosa banget, tau, Rafael. Iya. Astagfirullah. Konsentrasi. Tapi saya tidak bisa konsentrasi. Bismillah, 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 bismillah. Oke, 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 bismillah, bismillah, bismillah. Oke, bismillah, jangan ngecewakan saya, bismillah. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali, Kak, baca, coba. La ilaha illallah. Kayaknya yang denger bosen nih, yang nonton bosen ini, jangan-jangan nih. Gara-gara kita. La ilah 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 la ilah mulu. Makanya, yuk. Oke, oke, oke. Waktunya nih udah gak cukup lagi. Wah, dibeli. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Terima kasih, ya. Untuk siapapun itu yang beli. Namanya itu, Frosttaken underscore 123334 yang beli. Iya, aku jatuh lagi, ya ampun. Aduh, Kak. Thank you. Udah beliin waktu. Thank you ya yang udah beliin waktu. Saya sangat berhutang budi padamu. Kita berteman sama semuanya. Iya, saya juga. Kita ngomong. Okay. Alhamdulillah, kebetulan banget. Iya. Astagfirullah. Aduh, deg-degan ini mah. Aku deg-degan sumpah demi Allah. Iya, ini juga aku deg-degan, tapi aku mau pelan-pelan, tapi kenapa aku bisanya buru-buru gitu? Karena waktunya tidak memungkinkan, Kak. Ayo tambahin lagi waktunya. Gak bisa lah, Kak. Masa bisa dua kali sih? Ya, jatuh. Aku juga jatuh. Padahal tadi aku udah di stage merah. Pengen ke stage itu abu-abu tadi tuh aku tuh. Padahal tadi aku udah di kuning putih, kuning estetik gitu loh. Kuning estetik. Kuning susu. Oh, iya. Kuning susu tuh kata Erin, kuning susu. Nyoh, 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 nyoh. Nyoh, mama. Ini balik lagi ke kuning telur. Iya, ke kuning telur. Ya, waktunya udah tinggal 18 detik. Udah tinggal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah, pasrahkan saja. Shit, oke. Ya, ini kayaknya bakal susah dah. Iya, sepertinya. Allahu Akbar Kabiro. Ganti server yuk, Kak. Ayo. Aduh. Tapi aku males loadingnya, Kak. Yaudahlah, kita berusaha sekuat mungkin. Lah, ini kan yang tadi. Yang kayak tadi itu loh. Beda. Masa sih? Yang kayak tadi itu loh, Kak. Yang tadi kita yang percobaan pertama itu, yang sebelum di kali itu. Astagfirullah. Ya udah deh, bodoh aku mah. Aku nunggu di sini aja deh. Gak bisa, Kak. Di bawah. Duh, Kak. Aduh gimana ya? Kak, kita coba ganti ke Noob Towers deh. Ayo, yuk. Yuk. Ini pro. Kita lagi ada di Noob Tower. Masa sih? Ini aku tulisannya Pro Towers, Kak. Iya, kita jalan ke Pro Tower. Oke, Pro Tower. Baru mulai juga dan udah ada apa namanya power. Pro Tower makin susah. Iya. Duh, deg-degan aing. Di ungu
Ya ilah. Untung aku bisa. Ya ilah kak. Duh sah. Duh ini udah berjalan 10 menit kita ye. Ini gimana guys, lihat donatnya berputar sangat cepat. Kencang and cepat. Masih mending kalau nge-lag muternya. Iya. Wih, aku mah kepengennya nge-lag gitu ya. Nge-lag gitu. Iya, semoga nge-lag. Amin. Ya Allah, orang mah kepengennya kagak nge-lag, ini mah nge-lag gitu kan. Iya. Tapi emang ya. Main puter-puteran. Oh iya, aku lupa. Kalau katanya sih ya, Kak, kalau misalnya noob-nya aja udah susah, apalagi pro gitu ya. Kalau pro-nya udah susah, apalagi noob ya. Harusnya kalau noob tower lebih gampang dong. Iya, makanya harusnya. Tadi kan kita ke itu noob towers kan. Tadi kita di noob towers. Iya. Aku tuh setiap main tuh kayak seperti apa ya? Aduh, mati. Duh. Tapi ini aku ungunya suka banget loh, Kak. Aku kan suka warna ungu orangnya. Iya. Ini. Lagian ya. Tapi kak, kita gak bakalan teriak sekuat yang tadi kak. Iya. Aduh. Kalau kalian gak tahu ya guys, tadi itu aku udah bikin video. Tapi itu tuh apa namanya, kayak susah gak jadi gitu loh ya. Bilangnya gak jadi gitu soalnya. Soalnya tadi ada telepon lah, ada apalah gitu kan, ada banyak kendala jadinya. Iya. Kita memutuskan jadi, untuk membel apa bikin yang baru lagi gitu. Iya, aku udah enggak bisa teriak lagi. Iya, pita suara kita tuh sudah melemah kayaknya. Saya semoga enggak deh. Azim, kamu ini berdosa banget. Oke. Astagfirullah. Aku matinya di situ-situ mulu, aku mah nge-stuck mulu. Ya udah deh guys, ini kita speed dulu ya. Kalian melihat kenupan kita berdua ya. Yaudah yuk. Guys ini ya Tower of Dajjal, harusnya mah bukan Tower of Hell. Guys, kita ganti jadi Pro Towers lagi ya guys. Oke, udah ada apa, invincibility kak di sini mah. Invincibility. Iya. Oke, ayo. Siapa ini yang beli ya, Bun? Iya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Anda sudah membeli invisibility. Dan ya, makasih. Saya akan add kamu.
dia coba. Enggak ada tulisannya. Kan kita baru ada join. Kan kita baru join. Oh my god, yang itu susah dong. Oh my god. Kok yang punya Roblox lebih sering di Pro Tower sih, enggak pernah main di Noob? Iya, makanya. Kecuali kamu. Iya. Aku selalu di Noob. Karena aku masih noob lah. Iya, aku juga masih noob banget. Baru belajar. Iya, kita tuh baru belajar. Eh, kok aku bisa nembus orang dah? Maksudnya? Emang bisa lah. Perasaan emang bisa. Dari awal aku main juga udah bisa kok aku nembus-nembusin. Jadi dari tadi aja aku udah nembus-nembusin kakak 27 kali. Udah ada yang beli waktu tambahan. Oke, terima kasih juga ya untuk kamu panjang umurnya ya, amin. Tapi ini kalau yang di Noob Tower pada baik-baik sih, pada beliin. Kalau di Pro Towers amit-amit dah. Pada pelit-pelit. Iya. Beli gitu kan, beli please, mau kita melas sekeras apapun juga kagak bisa. Dari tadi nih yang stage yang pink butek nih susah banget dah. Pink butek. Itu beneran deh, itu pink butek kak. Mana? Itu di stage 2 ping botak kan? Oh, iya sih. Aku kira stage pertama. Kidi. Aku kan nggak buta warna juga kak. Ping burik. Sepertinya yang pecinta ping ini terhina ya, merasa terhina Anda. Pecinta ping menangis mendengar ini. Iya. Mohon maaf pecinta pink, tapi memang mulutnya kakak kadang-kadang pedas juga ya. Kita tuh suka melontarkan kata-kata pedas juga ya kadang-kadang tuh. Iya, sering kalau lagi makan cabai suka bilang pedas. Nggak gitu juga, kita ini lagi panas ya kak, bukan pedas tapi panas. Iya panas juga kalau lagi makan sesuatu yang habis digoreng kan itu panas. Iya sih, aku pernah makan sampai sampai aku ngerasa aduh ini lidahku kena api ini. Apa masih ada kompornya gitu kan, bekas api kompor gitu aku pernah kayak gitu. Astagfirullah, siapa yang beli ini? Ya ilah. Tahu gitu mah aku enggak doain itu bagus. Dan warna kita kok jadi gini sih? Warna kita jadi biru. Snow. I don't like it. Siapa nih? Kita bakalan discline itunya dia. Duh, ini kita jadi susah ngelihat. Kita jadi merasa buta warna. Iya, tapi mereka baik emang. Tapi nggak usah beli kabut juga kali. Iya. Ini semua muat dibeli, tahu nggak sih? Boros. Iya, boros banget beneran dah. Begini ya rasanya jadi buta warna tuh, nggak enak, warnanya susah dilihat tuh. Iya ih. Semoga kita berdaya lagi lah. Karena kita nanti kalian. Nih kita coba jadi apa di bagian warna baju kotor. Kalau mau salah ya, kalau salah kalau murah atau kalau murah atau nggak murah kita nggak butuh. Iya, kalau murah itu udah tujuh. Tadi. Eh ini kayak angka nggak sih? Iya, kayak yang kedua. Iya makanya. Yang kedua yang pertama. Aduh. Yang kedua. Kayaknya yang, bikin, kalau yang bikin stage ini nih, kayaknya gemar matematika nih. Ataukah ini mirip
tulisan Romawi enggak sih? Kuno, tulisan pas kuno. Aku ini mirip kayak buah yang dipotong-potong. Kayak enak aja kita. It's raining tacos. Astagfirullahalazim, kamu ini berdosa banget. Jangan solimi ya. Kamu jangan solimi. Solimi, solimi, soleha. Allahu Akbar, terngiang-ngiang di kepala. Tapi yang lebih terngiang-ngiang bukan itu sih, Kak. Apa? Terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu yang manis, ya kan? Enggak lah, enggak bakalan copyright. Dari mana copyright, Kak? Kak. Kalau kita pakai sound yang itu bakal copyright. Kalau kita yang nyanyi enggak bakal. Iya, yang nyanyi karena suara kita jelek. Suara kita. Suara kita elek. Mohon maaf ya guys kalau kalian kuping kalian jadi pecah gara-gara dengar suara kami yang sangat elek ini. Yang sangat burik. Iya, burik sekali. Oke. 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 Sampai lagi akhir aja. Aku udah di stage oranye. Aku juga di oranye. Astagfirullah, aku jatuh. Tapi stage pertama nih, gampang banget sih menurut aku tuh. Iya, stage pertama gampang, stage 2 gampang juga tapi agak susah dikit. Ya dikit sih. Habis kecil-kecil. Tapi kak, itu bisa dialih-alih sih. Iya, bisa dialih-alih. Lewat biasa, siapa yang cium? Ini gak pada beli invisibility buat nanti yang di atas tuh. Iya, biasanya kan toh ini sangat-sangat menyebalkan kak. Oke, ini stage 2. Astagfirullahaladzim, Allah. Oke, cepetan ya Allah, aku takut. Pelan-pelan. Takut. Takut. Gemeteran. Iya, aku gemeteran. Jadi kayak mama. Astagfirullah. Kok jatuh sih? Titan, apa itu Titan? Titan. Apa sih Titan? Titan. Titan itu apa sih? Ya Allah, aku kagak tahu. Aku juga gak tahu. Ya Allah, kakak suka nulis-nulis Titan tapi nulis-nulis gimana? Kakak kan pernah nulis Titan. Kalau gak salah ya waktu itu. Tapi ya udah deh. Tapi aku udah tahu Titan itu kayak apa. Titan itu seperti? Oh ya kak, kakak tahu kan animasi Nopal? Tahu. Nah, emaknya Nopal sama Cutie namanya Bunda Titan. Hah? Iya beneran. Bunda Titan namanya. Dan Abah Enol. Iya, Abah Enol Rampampam. Udah hafal aku kak. Ini kenapa ada yang pakai kostum Dino dah? Hah, Dino? Karena aku pernah ketemu kostum Dino di Brockhampton dan dia rusuh banget. Namanya juga itu. Tapi kak, kalau misalnya orang pakai apa namanya di dunia nyata ya, orang pakai itu pasti dia YouTuber karena dia lagi bikin kayak challenge gitu. Iya. Tapi aku gak pernah sih ngeliat itu selama aku beli Mac di drive-thru gitu kan. Gak pernah. Iya. Ini gara-gara yang di Brockhampton dia itu rusuh banget. Makanya kita panggil. Makanya aku sama Kalista panggil dia itu Dino Rusuh. Si Dino Rusuh.
Ini ada yang speed ya? Yay, speed. Aduh. Tapi speednya, tapi waktunya. Tapi. Tapi kenapa? Waktunya jadi cepat habis di speed waktunya. Biar cepat habis orang banget. Iya makanya. Tapi enak juga sih. Tuh kan bisa ganti tower. Kak, kita nambah 5 menit lagi ya, soalnya namanya nih ketagihan aku main nih. Oke. Okay. Aduh. Kita tambah 5 menit lagi ya, guys. Tapi tenang kok, guys. Ini bakalan dipercepat, jadinya kalian tidak akan bosan-bosan banget. Oh, dari tadi kita enggak terlalu yang tadi loh, kayak tadi tuh. Iya. Aduh, makanya tadi kita enggak kasih peringatan ke yang nonton. Ini kan tadi 32 menit, ditambah 5 berarti. Ini udah. Oke, 33 ya, Kak. Ya. Nanti kalau ada 36, kita stop. Oke. Okay. Aduh. Kakak di stage berapa sih? Jatuh. Kakak di stage berapa sih? Di stage 1. Bentar oh. Ya, Nes. Iya. Oke, okay guys, jadi Kakak Heidi katanya ada keperluan, jadinya tinggal kita ya, guys. Ya, tinggal aku doang. Ya udah, nanti aku tutupnya sendiri. Bentar lagi, bye. Oke deh guys, jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.